Umat Tuhan, Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu pertama setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Terimalah salam dari kami para pendeta dan sintua HKBP Seresot Tanjung Priok. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagimu juga. Minggu kita hari ini adalah Minggu setelah tahun baru. Melalui topik Minggu ini kita diyakinkan kekayaan kasih karunia Tuhan, sebagaimana ditegaskan Paulus, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dikutip dari Efesus 1 ayat 6 sampai 7. Terpujilah kasih karunia-Mu kepada kami, ya Tuhan. Berkatilah kami di tahun 2021 ini. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau telah memelihara kami tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih dahulu dari itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Yang pahut maha sesaat.
Renungkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama sampai ke 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan telah menyatakan kepada kami kekayaan kasih karunia-Mu di dalam penebusan anak-Mu Yesus Kristus, agar kami tidak ragu untuk memohon segala berkat daripada-Mu dalam kehidupan kami. Namun terkadang kami terbawa oleh budaya instan yang menginginkan sesuatu yang kami harapkan tercapai dengan sesegera mungkin, sehingga ketika yang kami harapkan tidak segera terwujud,
kami tergoda menghalalkan segala cara, meskipun itu bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Yeremia 31 dimulai dari ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka ke tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka.
Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kudang nipa segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu pertama setelah tahun baru ini tertulis di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia,
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Apostel Paulus memuji kemuliaan Tuhan yang besar dan juga sekaligus untuk menyatakan kasih Tuhan kepada manusia. Bahwa Tuhan telah mengaruniakan berkat rohani yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Berkat rohani itu telah nyata kepada setiap yang percaya kepada Kristus, yaitu supaya kita kudus menjadi anak-anak-Nya, menerima pengampunan dosa, menyatakan rahasia kehendak-Nya, yang semuanya ini dimateraikan di dalam Roh Kudus. Paulus mengungkapkan bahwa berkat rohani yang Tuhan karuniakan itu adalah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Itulah sebabnya jika Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, maksudnya peluang mendapatkan berkat rohani itu terbuka kepada semua orang, bagi siapa saja yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sebab sejak semula Allah telah menetapkan persekutuan anak-anak Tuhan yang kudus, yang mengerti dan memahami maksud Tuhan dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Berkat rohani yang dimaksud di atas tadi itulah sesungguhnya karakter seorang Kristen yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen selayaknya memperlihatkan berkat rohani yang telah diterimanya di dalam kehidupannya. Berkat rohani yang pertama, bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan telah menebus kita dengan darah-Nya dari keinaan dosa kita manusia. Tuhan menempatkan kita begitu tinggi menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan kehidupan, yang memberikan kita kuasa untuk mampu hidup sebagai anak-anak Allah. Dapat kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Kalau orang Batak mengatakan dang dau tobis sian bonana, bahwa ingin menyatakan bahwa perilaku anak tidak akan jauh dari perilaku bapaknya. Maka Tuhan juga memanggil kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak yang selalu meniru Tuhan sebagai Bapa kita. Sebab Tuhan telah menebus kita dari dosa, sehingga kita telah dipulihkan dan dibersihkan dari kuasa dosa untuk menjadi umat kudus di hadapan Tuhan. Sebab itu kita telah terpanggil di dunia ini menjadi umat yang kudus. Kehidupan kudus akan terlihat dari sikap kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita
yang selalu takut akan Tuhan. Bagaimana sikap dan perbuatan seseorang yang sedang berada di hadapan Tuhan? Demikian jugalah sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dianugerahkan hikmat dan pengertian untuk memahami maksud Tuhan. Seperti bapa kepada anaknya, maka seorang bapa tidak akan pernah memiliki niat untuk mencelakai anaknya. Justru kebaikanlah yang dirancangkan bapa kepada anak-anaknya. Demikian pula dengan anak yang harus memahami bahwa segala perbuatan bapanya adalah perbuatan yang terbaik yang diberikan bagi dirinya sebagai anak. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kepada kita telah diberitahukan rahasia kehendaknya. Dapat kita baca di dalam ayat yang ke-9. Tuhan mengungkapkan kepada kita rahasia dan kunci kehidupan yang tidak dapat dilihat oleh dunia ini. Dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, kita dimampukan untuk memahami dan mengerti tentang kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Itulah pemberian Tuhan yang terbesar, berkat rohani yang hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Pemberian itu telah dimateraikan di dalam Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tanda kepemilikan akan harta rohani itu adalah Roh Kudus sebagai jaminan bahwa itu telah diberikan kepada kita hanya karena anugerahnya. Kita telah menerima harta secara gratis dan tanda kepemilikan telah diberikan kepada kita yakni Roh Kudus. Pemberian berkat rohani yang besar dan yang tak terbatas itu adalah supaya kehidupan kita boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaan hidup kita, kita tetap menjalani itu semua karena itu semua dapat kita jadikan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya jangan justru kita menjadikan hidup kita ini menjadi kehidupan yang mau merusak, menjelekkan, bahkan menghina nama Tuhan. Bagaimana kita mampu menempatkan diri kita kepada orang lain, mereka justru memuji nama Tuhan. Supaya jangan ada muncul kalimat yang mengatakan, lihatlah orang Kristen, lihatlah mereka, orang-orang Kristen itu. Mereka pemabuk, penipu, pencopet, pemalas, suka bertengkar, dan yang sebagainya. Itu sebabnya kita diajak melalui topik ini, kekayaan kasih karunia Tuhan. Begitu besar karunia, begitu banyak sekali berkat rohani yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tunjukkan itu semua melalui sikap hidup kita. Bagaimana sikap hidup orang yang telah menerima berkat rohani dari Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Selamat tahun baru, amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di minggu pertama setelah tahun baru di tahun 2021 ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami begitu banyak berkat rohani sebagai anak-anak Tuhan. Engkau telah menebus kami, Engkau telah menempatkan kami sebagai anak-anak yang betul-betul harus menjadikan kehidupan kami melalui setiap apapun tiruan yang telah Engkau tunjukkan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman ini, mampukanlah kami untuk dapat menerapkannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mau berdoa
biarlah di awal tahun 2021 ini, Engkau senantiasa memberkati kami, keluarga kami, mulai dari anak-anak, kaum bapak, kaum ibu, remaja, pemuda, lansia, seluruhnya Tuhan, kami sebagai jemaat gereja yang ada di gereja HKBP Satu Resort Tanjung Priuk ini, kami boleh menunjukkan bagaimana kehidupan kami yang telah terberkati oleh Tuhan, sehingga kami juga mampu menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk lingkungan kami, untuk gereja kami, bahkan dimanapun Engkau boleh tempatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, apapun yang menjadi harapan doa mereka di dalam tahun 2021 ini, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh pelayan yang ada di gereja HKBP Seresot Tanjung Priuk. Memberkati Amang dan Inang pendeta, Amang dan Inang Sintua, seluruh pegawai yang boleh Engkau pakai Tuhan, membantu setiap pelayanan di tengah-tengah gereja, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, supaya kami boleh selalu melayani Engkau di dalam sukacita, di dalam kedamaian, di dalam kesatuan hati, sehingga seluruh pelayanan kami itu semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya kami selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, mampukan kami Tuhan untuk tetap bertanggung jawab di dalam setiap tugas tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami tetap melakukan setiap kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Begitu juga Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan melalui setiap obat-obatan, makanan, dan minuman, supaya itu menjadi sumber kesembuhan bagi mereka, dan akhirnya mereka boleh beraktivitas seperti biasa lagi di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Engkau telah menambahkan sukacita melalui pertambahan usia, biarlah mereka semakin menyadari bahwa begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur kepada-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka dan di tengah-tengah lingkungan mereka. Tuhan, masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan di dalam doa kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan, setiap apapun kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan, kami semata-mata mengingat begitu banyak perintah yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami lakukan. Dan itu juga Tuhan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, untuk dosa kesalahan kami, kami mohon ampun supaya kami semakin hari semakin layak untuk disebut sebagai anak-anak terkasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita boleh mengirim ke nomor rekening yang ada di layar, atau mungkin kita bisa memberikan kepada Sintua sektor kita masing-masing sambil bernyanyi dari buku ND nomor 763. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu semuanya yang masih tetap beribadah dari rumah masing-masing, selamat tahun baru kami sampaikan. Kita kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Horas. Horas.